Cái foreigner ở Mỹ gỡ mấy ông ấy? Foreigner ở Mỹ gỡ mấy ông? Assalamualaikum. Tak bunyi apa, Cik? Tak bunyi apa? Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Syukur ke hadrat Allah Subhanahu wa ta'ala pada pada malam ini dapatlah kita sama-sama berkumpul di surau Huda ini untuk kita sambung kuliah kita yang telah lalu, insyaAllah ta'ala, setelah kita salat maghrib lah secara berjemaah. Baik, sekira bulan yang lalu kita telah menghabisi bab keempat lah, yang merangkumi dua perkara yang penting. Pertama ialah yang merangkumi tiga perkara yang penting. Pertama ialah apa yang disebut sebagai adab setelah kita bangun daripada tidur lah, adabu al-istiqos, adab kita bangun daripada tidur lah. Sekira saya telah berkongsi dengan tuan-tuan sebahagian besar dari sebahagian daripadanya, walaupun perkara itu adalah perkara yang luas, yang banyak lagi yang perlu kita tahu, tapi saya kira memadai lah. Kita belajar perkara-perkara yang penting, walaupun hanya tidak banyak lah, kita belajar sikit saja itu, hanya sikit ketika bangun daripada tidur. Okey lah tu, ya. Walaupun ada banyak zikir-zikir dan doa yang diriwayatkan daripada Baginda sallallahu alaihi wasallam, tapi kita hanya baca satu atau dua daripadanya. Yang penting kita tahu akan kepentingan. Sebab itu kita belajar apa-apa pun dalam agama ni, sebenarnya hal lebih penting ialah kita tahu akan kepentingan benda itu. Sebab kalau kita nak amal belakang, tak tahu juga kan. Zikir ni mana kata kalau kita boleh amal semua dalam satu-satu benda lagi bagus. Walaupun Nabi bila bangun tidur, Nabi banyak baca zikir. Tapi kalau kita ingat satu atau dua daripadanya, saya kira sudah memadai. Tapi kalau ingat banyak lagi bagus. Tapi kalau tak mampulah ingat satu dua, jadi kita buat cara berterusan. Dan ini ditegaskan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam Al-Azkar. Dia kata kalau kita ingat semua, baca semualah. Walaupun kita tidak baca semua secara sekaligus, tapi kita baca secara bertukar ganti. Hari ini kita baca doa ini, hari ini kita baca doa ini, esok kita baca doa ini. Jadi kita baca secara sedemikianlah. Ataupun kalau nak baca semua pun tak ada masalah. Hari itu kita kongsi doa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim pada Huzaifah bila Nabi bangun, nak baca alhamdulillah lazi ahyana ba'da ma amatana sampai habis. Saya juga berkongsi tentang zikir yang dibaca oleh yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha bila Nabi bangun, Nabi bertakbir, Nabi bertasbih. Seumpamanya saya juga ada baca doa daripada Abi Hurairah yang diriwayatkan daripada Sunan At-Tirmizi. Jadi ada hanya tiga saja saya kongsi hari itu, sebenarnya ada banyak lagi. Tapi kalau boleh amal sikit, okey. Sebab itu kata Imam Nawawi, dia kata hadzal babu wasi' jiddan, zikir ni dia luas, dia banyak. Sebab dalam satu-satu situasi, dalam satu-satu keadaan, dalam satu-satu masa, banyaklah zikir-zikir Nabi itu. Fa in wufiqa lil amali bi jami'ihi,
Dia kata fahwa ni'matun wa fadlun minallah. Kalau boleh amal berlaku, oh itu satu nikmat dan kelebihan daripada Allah. Ha, nampak? Ilmu kita ada, kita amal pula. Lepas tu banyak pula kita amal. Okay, baguslah dia kata itu satu kelebihan dan nikmat daripada Allah Azza wa Jalla. Bila sebut nikmat ni, tidak semua orang dapat lah. Kan? Ha, bukan semua orang tahu tu. Hatta di kalangan orang Islam sendiri pun tak semua mengamalkannya. Jadi kita tahu, kita amal. Keseluruhannya. Itu satu nikmat yang besar daripada Allah Azza wa Jalla. Tapi dia kata fa'in ajaza. Kalau kita tidak mampu. Ha, tak mampu ni banyak sebab lah. Tak ada nak belajar lah. Ha, kuliah ada sokmo dia suruh. Tapi tak ada sokmo. Masa tu kan sibuk panjang. Tak tahulah apa dia sibuk. Ha, kalau kita kerja siang, malam kita duduklah di surau. Kalau kita kerja malam, siang kita duduklah di surau. Ha, kalau kita kerja siang dan malam, ha, tak payah datang surau. Dah sibuk sangat. Ha, takkanlah kerja 24 jam. Warga asing pun kerja paling-paling pun 12 jam je satu hari pun. Saya dulu masa jadi manager di restoran, pekerja-pekerja saya semua orang Bangladesh, orang Myanmar. Mereka kerja 12 jam je pun. Satu hari kita ada 24 jam. Ha, untuk sebagian besar mereka tu non-Muslim. Kalau Muslim, mereka tetap pergi semayang. Saya nak pergi ke Subang umpamanya. Saya singgah di banyak surau. Di kawasan Subang tu banyak kilang. Maghrib tuan-tuan penuh dengan orang Bangladesh saja semayang. Maghrib, surau-surau orang Melayu di kawasan kilang, dia penuhi dengan orang Bangladesh. Tak percaya pergi tengok. Ha, bukan tak ada orang Melayu kat situ. Di Subang tambahan umpamanya. Oh, penuh flat kat situ tuan-tuan. Tempat saya semayang tu. Tapi yang orang Melayu ni soh pertama separuh. Soh kedua, soh ketiga, soh keempat semua Bangladesh. Pasal mereka baru balik kerja ketujuh, mereka singgah semayang dulu. Ha, pasal apa? Yang kerja orang Bangladesh je. Orang Melayu tak kerja. Kerja juga. Pasal apa mereka sampai suruh? Kita tak sampai. Ha, nampak? Ha? Dia nak tak nak je. Orang Melayu dah buat apa nama? Peribahasa dah. Ha, nak si budaya, tak nak si budali. Oh, betul tu. Ha, ada peribahasa ni, hak tak apa nak tepat. Tapi hak ni bagus. Ha, kalau nak, dia kata sibuk daya. Tak nak sibuk daya. Macam-macam alasan dia bagi. Kan? Ha. Sementara kalau kita AJK surau pula. Sekali-sekala nampak muka kat surau. Baik tak payah jadi AJK surau. Ha, bukan marah tuan-tuan ni. Marah kat orang lain. Ha. Ataupun pengurusi nazir surau. Tak ada kat surau. Buat apa baik kau tak payah jadi nazir. Ramai lagi orang lain yang boleh jadi nazir. Boleh jadi pengurusi. Ha. Nampak? Ha. Tapi kita tak tahulah kadang-kadang orang ni dia ada kepentingan-kepentingan tertentu yang dia nak kedudukan itu. Ha. Ataupun jawatan itu. Ataupun ada tujuan tertentu. Kita tidak tahulah. Ha. Nampak? Kalau kita rasa kita tak boleh buat, bagi orang lain. Kita nak orang yang menguruskan masjid lah, ataupun suruh orang yang sentiasa boleh berkhidmat. Dah ada masa lah. Kalau kita rasa kita tak ada masa, bagi orang lain. Ha, nampak? Ha? Nampak? Ha, kat mana tadi? Ya? Ha, marah lupa lalu. Ha, dia kata kalau kita, ha, jadi nak cerita kalau banyak sebab lah kenapa kita tidak mampu. Walaupun Imam An-Nawawi tak sebut sebab itu, tapi kita boleh rationalize lah. Banyak sebab ni. Boleh jadi kita sibuk, boleh jadi kita tak ada masa, boleh jadi kita ada kerja lah, macam-macam. Ha. Ha. Nampak? Maka dia kata kalau orang itu tidak mampu, ha, fa in ajaza fa alaihi an yaqtasir bi mukhtasaratihi. Maka hendaklah dia sekadar beramal secara ringkas. Mana kata sekadar apa yang dia tahu. Ada 10 zikir yang diriwayatkan dalam isu ini. Dia amal 2 saja. Okey lah tu. Dia pun tak buat langsung. Ha. Tapi jangan rasa cukup dengan apa yang kita ada. Ha. Kalau benda dunia ni kita tak rasa puas. Ada dah kereta tu. Lama tukar kereta baru pula. Dia orang Melayu antara orang suka tukar kereta. Betul tak? Ha. Saya pergi kursus dengan bank negara tuan-tuan. Ha, dengan wakil daripada AKPK dia pergi ke PPD, jadi PPD buat taklimat. Ha, saya pun pergi jugalah waktu itu. Ha. Dia kata orang Melayu ni memang suka tukar-tukar kereta. Biasa kita buat loan 9 tahun. Sebagian daripada besar daripada mereka tak habis 9 tahun.
3 tahun, 4 tahun dah tukar. Kadang-kadang kena tambah pula kad bank. Kawan saya tukar kereta, tambah kad bank 10,000, 10,000. Semata-mata kerana nak tukar kereta. Duit ada, tak kisahlah. Tapi pembaziran. Saya pakai kereta, tuan-tuan, tak pernah tak habis. Semua habis. Dan saya tak pernah jual pun. Walaupun dulu kita bukan tahu sangat bab kewangan ni. Saya tak tahu sangat bab kewangan. Tapi kita tak suka membazir. Kan? Bukan kedekut, kedekut lain. Tapi nak buat apa tukar kereta? Setakat rosak sikit-sikit, repair lah kan? Dulu saya pakai Suara, habis bayar. Saya pakai Wira, habis bayar. Saya pakai Gentoo, habis bayar. Saya pakai Honda, habis bayar. 4-4 biji tu ada ke saya? Tapi kat kampung lah, saya bagi bapak saya pakai, bagi abang ipar saya pakai, bagi kakak saya pakai. Satu lagi isteri saya dengan saya lah. Contoh begitulah kan. Jadi kita beramal secara ringkas saja, maka dia kata sudah memadai. Tapi jangan rasa cukup lah, sebab kalau benda dunia ni kita tak rasa cukup. Nak sentiasa nak tambah tak kan. Ada kereta okey dah, nak tambah lagi. Kereta tu okey lagi, nak tukar baru lagi. Pasal kita hidup dunia ni nak selesa sama. Tapi bab akhirat ni kita kurang sikit. Betul tak? Lebih dia bagi bab ilmu. Ilmu ni rasa cukup sama. Nampak? Padahal semakin lama kita belajar, kita rasa semakin sedikit umpamanya. Sebab itu Nabi sebutlah sebuah hadis, manhu man la yashba'an talibud dunya wa talibul ilmi. Nabi kata ada dua orang ni dia tak pernah kenyang. Satu orang yang mencari dunia. Tak pernah kenyang. Nak tambah sama. Satu lagi ialah orang yang mencari ilmu. Kita makin kita baca, makin nak baca lagi, makin nak baca lagi, macam nak bagut. Kita rasa kita tak tahu banyak lah. Padahal kalau nak diikutkan kita, sahabat-sahabat kita, kadang-kadang kita lebih tahu. Tapi rasa tak tahu. Rasa berilmu lah, rasa sikit lah. Macam nak tambah semua. Kan? Kalau ikutkan kita belajar daripada zaman bila? Kalau rendah belajar dah 6 tahun. Naik sekolah menengah belajar lagi 6 tahun. Pergi universiti belajar lagi 6 tahun. Saya pula master tambah lagi 3 tahun. Kalau buat PhD tambah lagi 5 tahun. Tu duduk study lagi tu. Duduk ulang kaji tu duduk study dah tu. Tak habis-habis tu. Tak puas-puas ke. Dah bertahun, berpuluh tahun. Patut stop lah. Lagi satu ilmu ni tak boleh tinggal. Kalau tinggal lupa. Betul saja. Tinggal je lupa. Baik. Jadi bangun daripada tidur. Yang kedua ialah adab qada al-hajah, ataupun juga disebut sebagai adabul istitabah. Kita dah bincang tentang adab-adab kita menunaikan hajat kita macam mana. Walaupun di sana dia dicampur antara hadis yang sahih dan hadis yang tidak sahih, ada tak kurang daripada 28 adab al-istitabah ataupun adabul istinja. Cuma kita belajar hari itu hanya 12 daripada ni kan. Saya baca satu-satu. Secara itu pun saya tidak hurai banyak tuan-tuan. Kalau saya hurai banyak nampak raya. 10 tahun tak habis lagi buku ni. Kan? Kemudian kita pergi kepada bab yang ketiga, itulah adab al-wudu. Tentang wudu lah saya dah sebut tentang adabul wudu, cara wudu, cara ringkas. Saya dah baca hadis Osman bin Affan yang diriwayatkan oleh Maula beliau dan Muhammad. Saya dah juga dah baca beberapa hadis yang dikaitkan dengan wudu, umpama hadis Abi Hurairah dan juga selainnya, walaupun tidak secara ni, tapi saya ada sebutlah ada wudu secara ringkas dan juga tentang fadailul wudu, kelebihan berwudu sudah ada sebutlah. Walaupun jika dilihat daripada hadis-hadis yang sahih, fadilah wudu ini teramat banyak, malah dia terkumpul di bawah 10 bab yang terutamalah. Maka saya dah sentuhlah sebahagian kecil hanya daripadanya. Sikit saja yang saya sentuh hari itu. Okey, baik. Malam ni kita nak pergi pada bab yang kelima. Jadi kita dah bangun tidur. Kita duduk pagi lagi ni. Tadi imam kita cakap, ustaz akan sampai kuliah tentang sunnah Nabi lah satu hari. Bermula pada waktu subuh kita bincang daripada awal tahun hari itu. Sampai sekarang ni duduk pagi lagi ni. Tak keluar rumah lagi ni. Baru bangun tidur, baru qada hajat, baru wudu. Lepas itu apa yang berlaku? Kita kiamulai lah ataupun semayang sekurang-kurangnya berapa rakaat kita mampu. Itu pun saya dah kongsi hari itu tentang kiamulai. Saya dah sentuh. Kemudian kita azan lah. Bukan kita azan, orang azan.
Jadi dia malam ini tentang azan lah ya. Baik, dia kata menghenti setelah terbit fajar. Ini baru nak masuk waktu subuh ni. Tak masuk lagi, baru nak masuk. Dia kata menghentikan makan bagi yang ingin berpuasa. Ini dia sentuh sikit pasal bagi kalau orang nak puasa, dia ada sebut sikit lah. Seiring dengan berkumandangnya azan subuh, maka wajib menghentikan makan, minum dan bersetubuh bagi orang yang ingin melaksanakan puasa. Mana kata kalau orang nak puasa, bila nak subuh saja, dia kata hendaklah berhenti beberapa perkara. Pertama, berhenti makan dan minum. Yang kedua, berhenti bersetubuh. Kerana kita nak puasa ni. Perkara-perkara itu membatalkan puasa. Maka kita kena stop bila mana azan berkumandang. Selagi tak azan, tak apa. Kan? Tak boleh makan lah. Walaupun kita orang Melayu ni ada satu dipanggil imsak. Tapi sebenarnya itu imsak dari sudut uruf saja. Tidak imsak dari sudut syarak. Imsak dari sudut syarak ialah bila masuknya waktu subuh, itulah yang betul-betul imsak. Itulah kita tak boleh makan dan tak boleh minum. Adapun imsak kita 10 minit, 5 minit itu dipanggil imsak adat saja, tidak dia sadar. Kalau masih imsak kita makan pun tak apa, tapi kalau tak makan itu lebih baik. Kerana ada juga diriwayatkan dalam hadis-hadis yang sahih daripada Anas bin Malik, dia tanya kam kana, dia tanya berapa lama ke antara makan Nabi SAW hingga azan subuh. Maka Anas bin Malik kata qadar an tuqra 50 ayat. Sekadar dibaca 50 ayat. 50 ayat ni kita anggar dalam 5 to 10 minutes lah. Dalam 5 hingga 10 minit. Jadi imsak tu betul dah. Dia nak bagi orang berhenti makan, itu satu sunnah lah. Cuma perkataan imsak itu dia kadang-kadang mengelirukan. Sebab imsak yang sebenar ialah bila mana kita start berpuasa. Itulah setelah kita masuk subuh. Baik. Jadi dia kata kena berhenti hak tu. Begitu juga dengan bersetubuh. Pasal bersetubuh juga membatalkan puasa. Maka tak boleh bersetubuh dalam keadaan masuknya waktu fajar, waktu subuh. Tak boleh bersetubuh. Dan kena berhentilah semua itu bagi orang yang ingin melaksanakan puasa. Perhentian ini hukumnya wajib katanya, kerana Allah Ta'ala telah berfirman, waqulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makanlah dan minumlah sehingga terang benang yang putih daripada benang yang hitam daripada waktu fajar. Maksudnya, bila dah masuk waktu fajar, kamu tidak boleh makan dan minum lagi. Ya? Jika anda junub, maka anda diperintahkan untuk mandi junub untuk melaksanakan solat. Tapi tidak untuk melaksanakan puasa. Kalau kita berjunub, masuk waktu fajar, kita nak puasa. Maka dia tidak membatalkan puasa. Cuma sebaik-baiknya kita mandi wajib dululah sebelum fajar. Tapi tidak menjadi kesalahan jika kita tangguh mandi junub kita sehingga masuk waktu fajar. Kerana Aisyah radhiyallahu taala anha dan hadis Abi Daud dan selainnya juga ada merekodkan bahawa Nabi SAW pernah bangun daripada tidur dalam keadaan dia berjunublah, dia ada hadas besar. Asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam junuban. Asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saiman wa huwa junubun. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bangun daripada tidur dan dia puasalah pada waktu itu dalam keadaan dia berjunub. Mana kata bila ni malam tu kita bersama dah masuk azan, kita tak mandi wajib lagi, maka tidak menjadi kesalahan dan tidak batalkan puasa. Cuma nak sembahyang subuh berjemaah kena mandi cepat-cepatlah. Baik, itu juga yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah dan Sahih Bukhari dan juga Muslim. Samalah dengan apa yang disebut oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Baik, kemudian dia kata menjawab azan. Ibadah sunnah yang paling utama ketika azan ialah ibadah sunnah yang paling utama ketika azan dikumandangkan adalah menjawab seruan azan. Dia terus sebut tentang apa yang perlu kita lakukan bila kita dengar azan. Itulah jawab azan. Dia tak sentuh pasal azan lah, pasal bukan kita yang azan. Tapi kita perlu tahu bahawa azan ni juga satu benda yang penting. Bahkan telah digezakkan dalam buku-buku fiqh syariah. Di sana ada satu bab yang disebut sebagai babul azan, bab azan. Kita ada kitab usalah, book of prayer. Dalam kitab semayang kita ada hak nombor satu sekali ialah babul azan wal iqamah, bab azan dan iqamah. Sebagian buku fiqh memulakan dengan babul mawaqit, bab waktu-waktu semayang.
Tapi sebagian buku fiqh yang lain, dia memulakan dengan babul azan wal iqamah. Adapun waktu-waktu sembahyang telah termasuk dalam bab azan dan iqamah. Kerana kita tidak boleh azan melainkan setelah kita masuk waktu. Maka waktu itu sudah termasuk dalam azan. Maka dia tidak membeza-bezakan. Tapi tak dinafikanlah hatta dalam mazhab Syafi'i, ulama membezakan. Dia bermula dengan babul mawaqit, bab waktu. Kemudian baru dia pergi kepada bab, babul azan, bab azan. Saya tak tutup. Saya tak tutup ni ke? Kamu saya yang bunyi tadi. Tanya semayang tadi. Oh, tak tutup. Siapa yang tak bunyi? Okey, baik. Jadi kita perlu tahu tuan-tuan, azan ni amat penting. Kita di peringkat masjid dan surau, kita kena pastikan azan sentiasa dilaungkan setiap waktu lah. Kalau boleh, kalau ada kuliah pun, bila masuk waktu kita azan dulu. Kalau boleh lah. Walaupun tidak haram. Dan tidaklah makruh di sisi mazhab Syafi'i, kerana kita tidak menganggap azan itu adalah fardu kifayah. Tapi kita hanya anggap dia sunnah. Tapi tidak dinafikan, saya kira sebagian besar ulama yang lain menganggap azan ini fardu kifayah. Maka hendaklah azan bila masuk waktu solat di pusat-pusat semayang. Melainkan kalau ada dua tempat semayang di secara berdekatan. Ni surau, sebelah surau ada surau lagi. Dia azan, kita tak payah azan, tak apalah. Tapi kalau kawasan ni tak ada surau yang lain, surau ni saja. Maka kalau boleh kita jagalah, kita kekalkan azan itu, maka itu lebih baik. Baik, jadi azan ni penting. Antara benda secara ringkas saya beritahu, pertama ialah apa itu azan. Azan tuan-tuan hanya, kalau ingat azan ni ialah panggilan. Al-azan dipanggil huwal i'lam. Azan ialah panggilan. Dan secara istilahnya, secara syaraknya, azan ni ialah panggilan kepada semayang. As simple as that. Tuan-tuan ingat waktu, okey lah. Walaupun dalam ilmu dia ada istilah dia yang digezekkan lah. Dia panggil at-ta'abud lillah bi alfazil, apa nama dia panggil, al-i'lam bi dukhuli waqti as-salah bi alfazil makhsusah. Memanggil orang kepada sembahyang dengan lafaz-lafaz yang tertentu. Itulah maksud azan secara istilahnya. Kita perlu ada azan untuk kita panggil. Dan yang perlu kita tahu tentang azan secara ringkas juga, sejarahnya azan tidak disyariatkan ketika Nabi berada di Makkah. Dan ini jelas hatta disebut oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dalam Al-Umm, dan dinukil oleh ulama-ulama Syafi'i yang lain lah. Kerana tidak disyariatkan solat berjemaah di Makkah. Hatta kata Imam Syafi'i, dia kata kana ashabu Rasulillah yusalluna fi Makkah mutafarriqin. Sahabat-sahabat Nabi dia bersembahyang di Mekah secara berbeza-beza, secara mutafarriqin, makna separate. Makna sahabat Nabi ketika di Mekah, mereka sembahyang secara separate. Mereka tidak disyariatkan secara berjemaah. Masjid pun tak ada lagi. Betul tak? Masa Nabi di Mekah 13 tahun, ada masjid? Tak ada masjid. Macam mana Allah Ta'ala nak fardu nak fardukan sembahyang berjemaah, nak syariatkan azan sedangkan masjid tidak ada? Mustahil lah. Kalau Allah Ta'ala fardukan sembahyang berjemaah dan Allah Ta'ala syariatkan azan dan keadaan tidak ada tempat berkumpulnya umat Islam, nescaya Allah Ta'ala itu tidak bijak lah, menyusahkan kita pula. Betul? Sedangkan Allah Ta'ala dah kata wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, aku tak akan jadikan susah dalam hak ehwal agama ni. Betul tak? Jadi tak ada sembahyang berjemaah, maka tidak adalah azan. Tapi once walamma hajara Rasulullah wa ashabuhu ila al-Madinah syuri'at salatul jamaah wa furidal azan. Barulah di wa syuri'al azan, furidat salatul jamaah. Apa ni kata macam mana? Bila Nabi berhijrah ke Madinah, barulah disuruh sembahyang berjemaah dan disyariatkan azan. Masa pergi ke Madinah tu. Dikatakan tahun pertama dan dikatakan tahun kedua Hijriah. Jadi barulah disyariatkan azan. Itu pun setelah Nabi berfikir macam mana nak kumpulkan sahabat-sahabat yang ada bila masuknya waktu sembahyang. Bukan kata Allah Ta'ala turunkan wahyu, tidak. Pada awal Nabi pun tidak tahu macam mana cara nak panggil azan. Dan ini direkodkan dengan jelas dalam kitab Sunan. Umpama yang direwayatkan oleh Abi Dawud daripada Abi Imarah. Katanya Nabi bila disyariatkan sembahyang berjemaah, Nabi berbincang dengan para sahabatnya, macam mana kita nak panggil orang.
Nampak? Dia kata ihtamman nabi bi salatil jamaah. Kaifa yunadalaha? Fastashara ashabahu faqala ba'duhum ittakhidh buhqan. Falam yu'jibhu li muwafaqatihi al-yahud. Wa qala ba'duhum ittakhidh naqusan. Falam yu'jibhu li muwafaqatihi an-nasara. Panjanglah hadis itu sampai habis. Jadi kata Abi Imarah, nabi ni bila disyariatkan sembahyang berjemaah, kan, nabi duk fikir macam mana nak menghimpunkan orang, kan, nak panggil orang ni macam mana. Nabi pun berfikir juga pasal dia manusia, dia human. Bukan duk tunggu Allah Ta'ala macam mana nak panggil orang sembahyang berjemaah lah. Tunggulah, aku nabi ni kan, apa je panggil Allah Ta'ala panggil wahyu lah. Nabi tak begitu. Nabi sentiasa berfikir, walaupun dia dah tahu lah. Kalau dia tak fikir pun Allah Ta'ala bagi wahyu. Maksudnya dia nabi, he was the prophet, kan? Tapi nabi ni berfikir. Hatta nabi bukan sekadar berfikir, kata beliau nabi menghimpunkan sahabatnya dan dia berbincang macam mana kita nak buat. Fastashara ashabahu, nabi minta pendapat daripada sahabatnya dalam mesyuarat. Nabi mesyuarat lah, mesyuarat ni penting juga, kan? Sebab tu kata Abu Hurairah dalam hadis Tirmizi, antara manusia yang paling banyak bermesyuarat ialah nabi. Aksarun nasi musyawaratan li ashabihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah kata orang yang paling banyak bermesyuarat di kalangan sahabat nabi ialah Rasulullah sendiri. Nabi suka mesyuarat, tuan-tuan. Ada isu je mesyuarat, ada isu mesyuarat. Tapi jangan lebih-lebih pula mesyuarat. Tak ada isu pun nak mesyuarat. Ataupun tak ada isu nak diadakan isu, diada-adakan supaya nak bermesyuarat. Mesyuarat saja siang malam mesyuarat. Malam ni mesyuarat, malam esok mesyuarat, malam lusa mesyuarat. Kerja tak jalan pun. Betul tak? Bukan kata tak boleh mesyuarat, bukan kata over mesyuarat. Sederhana lah, benda yang perlu kita mesyuarat, kita mesyuarat. Ini penting juga pengurusan masjid dan surau ni. Ada surau tu mesyuarat 3 malam tu. Apalah yang ada mesyuarat macam tu, kita pun tak tahu. Dan saya paling tak suka kalau mesyuarat banyak kali sangat. Hatta kalau mesyuarat lama-lama kita pun tak suka, ya Syekh. Syekh tahulah dia cikgu sekolah. Mesyuarat kalau tak sampai dia sejam dua jam tak sah. Saya suntuk mesyuarat pun ada. Apalah nak mesyuarat sangat lama sangat, kan? Kadang-kadang mesyuarat jadi taklimat pula. Patut mesyuarat is mesyuarat, meeting is meeting. Apa tujuan kita mesyuarat? Nak minta opinion, nak bincang benda yang fundamental, isu-isu yang ada, tidak. Jadi satu taklimat pula. Padahal taklimat benda-benda yang kita pun boleh baca. Buku macam ni nak dibaca satu persatu, memanglah satu hari suntuk, kan? Baik, tukar tajuk, jangan mesyuarat, taklimat. Baru orang faham. Jadi boleh adakan mesyuarat, tapi apa? Sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ada hal penting. Semayang Allah Ta'ala fardudah ni, macam mana nak panggil orang semayang? Kita mesyuarat lah. Minta opinion. Nampak? Itu maqasid mesyuarat tu. Tujuan mesyuarat tu supaya setiap orang dapat berkumpul, dapat beri pandangan masing-masing. Ni kadang-kadang mesyuarat pun, mesyuarat 15 orang, habis cakap 2 orang je. Orang lain tak nak cakap, tak nak bagi pendapat. Itu masalah juga, tuan-tuan. Pasif. Kan? Saya mesyuarat masjid, saya mesyuarat surau. Antara saya tidak berpuas hati ialah ramai tak nak menyuarakan pendapat. Pasal apa? Mungkin dia malu atau semua. Saya pun tak faham pasal apa. Patut mesyuarat mesti. Sebab itu pemilihan AJK ni, pilihlah AJK yang orang kata aktif lah. Mana dari sudut pandangannya, boleh bercakap dan boleh buat kerja. Jangan bercakap saja, ada juga dia buat bercakap. Asal mesyuarat je bercakap, asal bercakap je mesyuarat, tapi kerja tak buat-buat, tak nak juga. Payah juga ni pengurusan ni, tuan-tuan. Jadi kata Abi Umar, Nabi bermesyuarat lah, dan masing-masing memberikan pendapat. Cuma dinukilkan dalam beberapa hadis, termasuk hadis ni, Nabi, sahabat cadang dua benda. Cadang ni pun tak boleh cadang mampu-mampu juga, cadang betul-betul relevan dan praktikal. Macam tu lah. Nampak? Kita nak bermesyuarat, kita nak orang bagi pendapat. Tapi kalau bagi pendapat yang nonsense, yang tak ada kena-mengena, ataupun yang tidak relevan, tak boleh juga. Nampak ketidak cerdikan kita tu. Jadi kalau ada suatu benda, kita cadang benda yang betul-betul. Dan itu dilakukan oleh sahabat Nabi SAW. Ini kan sahabat Nabi ni cerdik, kan? Dia cadang dua pada Nabi. Pertama, ya Rasulullah, ittakhid buqan. Apa kata kalau kita guna al-buq? Al-buq ni ada beberapa pentafsiran. Satunya dia kata trompet.
Satu lagi kata geduk, ketuk. Ketuklah sesuatu. Al-buk. Falam yu'jibuhu. Nabi tak suka. Kerana pada waktu itu, orang Yahudi panggil orang sembahyang dengan cara mengetuk al-buk. Ataupun meniup trompet. Dia tak suka. Kemudian sahabat yang lain pula mencadangkan. Pasal apa Nabi tak suka? Pasal ini orang Yahudi punya. Kita tak boleh follow mereka. Dan kita memang dilarang mengikuti agama-agama lain atas perkara yang memang special untuk mereka. Tak boleh lah. Nampak? Kita tahu dah pakaian ni pakaian orang Yahudi. Kita haram memakai. Tak boleh. Kita tahu dah benda ni memang khas untuk orang Yahudi. Jush. Kita tak boleh. Baik. Ada orang pula cadang, ya Rasulullah, ittakhiz naqusan. Apa kala kalau kita ambil naqus? Naqus pun sama, ada beberapa pentafsiran, antaranya mereka tafsirkan sebagai loceng, loceng. Dan sebagian lagi kata naqus ialah seruling. Ini kalimah yang klasik lah. Alat yang digunakan oleh kedua-dua golongan ini untuk nak panggil orang kepada tempat ibadah mereka. Kepada gereja atau seumpama. Falam yu'jibhu, Nabi pun tak suka. Dia muwafaqatihi nasara. Kerana benda ni sama dengan orang Nasrani. Nabi tak suka. Sebagaimana kita tak boleh ikut orang Yahudi dan sudut benda-benda yang khas kepada mereka, Kristian pun tak boleh. Itu apa yang berlaku. Tak ada keputusan. Sahabat pun beredar. Tiba-tiba ada beberapa sahabat ni mimpi lah. Antaranya ialah Abdullah bin Zaid. Yang juga direkod oleh Sahih Bukhari dan Muslim. Dia mimpi. Bila dia mimpi, dia datang, dia jumpa Nabi, dia beritahu apa yang dia mimpi. Dia ceritalah, dia kata, aku jumpa dua orang malaikat. Satu malaikat pegang buk, satu malaikat pegang naqus. Sebagaimana dicadang oleh para sahabat itu. Kemudian apa nama malaikat itu kata, ala alim, nak tak aku ajar kamu lafaz yang baik untuk azan. Sebab Imam Zaid minta beli, boleh tak aku beli benda tu? Dia kata, nak buat apa? Aku nak panggil orang solat ni. Malaikat tu kata, nak tak aku ajar satu kalimah yang lebih baik daripada ini. Ya, tenang. Dia pun ajar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bila selepas dia bangun daripada tidurnya, dia pun jumpa Nabi. Nabi pun kata, betul. Setelah Abdullah bin Zaid kata, aku bermimpi begitu dan begini, rupanya ramai lagi sahabat lain yang bermimpi, termasuk juga Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu juga menyatakan, dia pun bermimpi dengan mimpi yang sama. Mimpi ni ada yang betul juga tuan-tuan. Ada mimpi yang betul, ada mimpi yang tak betul, kan? Nampak? Itu balai lah. Baik. Jadi bila Nabi dengar, Nabi pun perintahkan kepada Abdullah bin Zaid, katanya alqihi ala Bilal fa innahu anda minka sautan. Kamu pergi kepada Bilal, ajar kepadanya lafaz ini, suruh dia azan kerana suara dia lebih baik berbanding kamu. Lebih kuat lah. Pasal nak azan itu tuan, suara kena kuat. Kita dalam mazhab Syafi'i, suara yang kuat itu rukun dalam azan. Sebagai ulama yang lain, daripada mazhab yang lain, dia kata sunnah sahaja. Mana kata azan ni kalau tidak terlalu kuat pun, dia tidak menjadi rukun lah, tak menjadi syarat. Tapi kita mazhab Syafi'i, suara kuat ni sudah digazetkan sebagai syurutul azan. Syartun min syurutil azan. Satu syarat daripada syarat azan. Jadi menguatkan suara ketika azan bukan hanya sunnah, tapi satu keperluan, satu syarat. Yang mana kalau suara tidak kuat, maka tidak sah azannya dan tidak dikira sebagai azan. Setahu saya itu yang direkod, yang digazetkan dalam mazhab Syafi'i. Pembesar hari ini tak timbul masalah lah, pasal ada dah pembesar suara. Tapi kalau suara terlalu perlahan, ada mic pun kadang-kadang tak jelas juga, kan? Allah, Allah, orang tak dengar, sebelah rumah tak dengar, mana tahu? Betul tak? Allah Akbar, Allah Akbar. Selur tu, tak nak macam tu. Walaupun ada speaker, tapi kalau suara perlahan tak boleh juga. Tetap dia kena lontarkan suaranya sekuat mungkin lah. Itu satu-satu syarat azan lah, ya. Baik, di samping syarat-syarat yang lain lah. Orang yang nak azan, dia kena belajar sebenarnya fiqhul azan, the science of azan, ilmu azan, dia kena belajar.
Nampak syarat azan ada berapa, sunat azan ada berapa, yang membatalkan azan ada berapa, dia tahu ke? Kalau boleh tahu dengan hadis-hadisnya. Tak payah tahulah hadis ustaz, kita tahu hukum saja. Tak boleh kan? Tahulah kalau boleh. Sebab kita muazzin, kira kata bidang kita lah ni. Belajar betul-betul pasal azan. Cari buku hok karang pasal azan saja. Ada pula tak ada. Tak pernah jumpa ustaz, pergilah cari. Kan? Ataupun beli beberapa buah buku, baca bab azan dulu, bagi mahir. Kalau ustaz tanya bab azan pun dia boleh jawab. Kan? Nampak? Boleh baca hadisnya, boleh baca. Bagus. Kata TikTok lah. Tapi menjadikan banyak orang azan, dia sendiri tak tahu syarat azan. Kalau hadis-hadis pasal azan lagi dia tak tahu. Itu orang kata tidaklah wajib. Tapi kalau dia tahu lebih baik. Hukum azan, ni hukum dia. Ada ulama kata fardu ain. Ada ulama kata fardu kifayah. Ada ulama kata sunnah. Orang dia tahu lah tu. Kan? Pasal apa orang ni kata fardu ain, orang ni kata fardu kifayah, orang ni kata sunnah. Bila sebut syarat azan pula dia tahu satu-satu. Nampak? Lagi baguslah. Tahu pula hadis-hadisnya lagi baguslah. Tahu pula khilafnya lagi baguslah. Nampak? Lepas tu dia boleh ganti ustaz mengajar kat sini. Dia pun jadi ustaz juga. Baik. Kemudian itulah benda-benda yang perlu kita tahu sedikit sebanyak tentang azan. Dan bila Nabi sepakat dengan para sahabatnya supaya azan dilaungkan sedemikian, maka bermulalah orang kata orang Islam pada waktu itu azan. Bukan hanya di Madinah, malah di negeri atau negara yang lain yang dibuka oleh para sahabat Nabi pada waktu itu. Bila Nabi hantar sahabatnya pergi keluar daripada Madinah untuk membuka negeri-negeri ataupun daerah-daerah ataupun hatta negara-negara lain lah, untuk dijadikan Darul Islam, Islamic country, maka antara perkara terawal yang diajar kepada mereka ialah azan. Tak kala mereka Islam, ajar azan, bagi azan-azan. Hatta Anas bin Malik sebagaimana direkod oleh Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi sendiri pun bila nak pergi menyerang satu tempat, jika ada azan dia tak akan masuk. Kana Nabi idza ghaza bina qauman, apa dia buat Nabi SAW bila nak pergi berperang dengan kami? Apa dia buat? Dia tunggu sehingga pagi. Kenapa Nabi tunggu sampai pagi? Anas kata idza sami'a azanan kaffa anhu fa idza lam yasma' azanan aghara alayhi. Bila Nabi dengar di tempat itu ada azan, Nabi tak akan masuk. Tapi bila Nabi tak dengar azan, tunggu satu malam, subuh tak dengar azan, mana situ tak ada orang Islam, maka Nabi akan masuk dan orang kata apa, menyerang mereka. Mana azan tu tengok berapa penting. Hatta azan membezakan antara Darul Islam dan juga Darul Harb pada waktu itu. Antara negeri orang Islam dan negeri bukan orang Islam. Tapi hari ini kita lihat walaupun negeri itu bukan negeri orang Islam, tapi azan tetap ada walaupun Islam minoriti. Kan? Kita pergi di negara barat, di negara-negara Eropah atau seumpamanya, walaupun Islam itu minoriti, hatta di US kan, azan ada di tempat-tempat yang ada masjid, boleh azan, tetap ada azan. Bahkan kita lihat gerakan-gerakan Islam di negara-negara yang minoriti umat Islam kadang-kadang lebih baik daripada kita sebenarnya. Pasal mereka ni minoriti, bila minoriti dia lain sikit kan. Tapi kalau dulu tidak, kalau ada azan mana itu tempat orang Islam lah tu, kalau tak ada azan mana itu tempat orang Islam, dan sahabat akan masuk untuk conquer, untuk menguasai tempat itu. Tapi bukan makna masuk tu secara kekerasan, tidak. Itu bab lain. Kita nak faham bagaimana Nabi dan para sahabat tawan satu negara, bila kita belajar dalam fiqh ni, dalam babul jihad ataupun dalam kitabul jihad, kitab jihad, baru kita faham apa syarat-syaratnya. Dan di sana ada perbahasan yang panjang lebar lah. Baik, jadi muazzin sudah azan.
Baguslah muazzin ni dapat pahala yang besar, kerana memanggil orang kepada sembahyang adalah kata benda yang yang berpahala dan merupakan satu ibadah yang yang besar sebenarnya. Hatta ulama-ulama kita pun tak sepakat, tuan-tuan, antara muazzin dengan imam ni siapa yang lebih baik. Kita lah makan mazhab Syafi'i, sebenarnya ada dua golongan ulama lah. Hatta Imam Syafi'i sendiri ada dua fatwa. Fatwa lama dia kata muazzin lebih afdal daripada imam. Yang apa nak lekeh kat Bilal ni. Bilal pun tuan-tuan, fatwa lama Imam Syafi'i kata Bilal itu lebih baik. Tapi fatwa baru dia kata imam itu lebih baik. Maka ulama Syafi'i sendiri dan sekir seluruh ulama dari mazhab-mazhab lain pun sama. Ada sebagian kata Bilal itu lebih afdal. Sebagian kata imam itu lebih afdal. Ya, ada dua puak lah. Tapi yang diutamakan dalam mazhab Syafi'i, imam ada lebih afdal berbanding Bilal. Itu majoriti. Tapi tak dinafikan segelintir ulama Syafi'i, tapi dia bertokoh besar, menganggap azan adalah fardu kifayah. Antaranya ialah Al-Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala. Walaupun majoriti ulama Syafi'i kata sunnah, tapi dia kata fardu kifayah. Sama juga dengan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Jika kita baca buku-buku beliau, memang beliau memuktamadkan azan bukan sunnah, tapi adalah fardu kifayah. Di atas banyak hadis-hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam lah. Baik, jadi daripada muazzan, kita yang di rumah apa perlu kita buat? Bila kita dengar azan, perkara pertama ialah kita menjawab azan. Kita respons kepada azan. Jawab ni ada dua. Satu, jawab dengan mulut. Itulah kita menyebut apa yang disebut oleh muazzin. Bila muazzin kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita berkata Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bila muazzin kata asyhadu an la ilaha illallah, kita kata asyhadu an la ilaha illallah, dan begitulah berikutnya. Sebagaimana yang diriwayatkan daripada banyak hadis, antaranya daripada Abu Sa'id, daripada Sa'ad bin Abi Waqqas, di mana Nabi kata idza sami'tumun nida faqulu misla ma yaqulul muazzin. Idza sami'tumul muazzin faqulu misla ma yaqul, dan beberapa lafaz yang lain. Bila kamu dengar azan, maka katakanlah sebagaimana yang dikatakan oleh muazzin itu. Muazzin kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita kata Allahu Akbar, Allahu Akbar. Muazzin kata alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, kita kata asyhadu an la ilaha illallah. Muazzin kata asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita kata asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muazzin kata hayya 'alas salah, kita jawab apa? Kita boleh jawab dua. Kita boleh jawab hayya 'alas salah sebagaimana muazzin. Kita juga boleh jawab la haula wala quwwata illa billah. Kalau kita jawab hayya 'alas salah di atas umum hadis itu, tapi kalau kita kata la haula wala quwwata illa billah, itu merujuk kepada sebuah hadis yang lain yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim daripada Umar Al-Khattab. Dua-dua betul lah. Kalau kita nak, saya nak baca dua-dua ustaz, hayya 'alas salah pun saya nak kata, la haula wala quwwata illa billah pun saya nak kata juga. Tak payahlah sebut salah satu, sudahlah kan. Pasal dia dua jawapan yang berbeza lah. Satu riwayat macam ni, satu riwayat macam ni. Dia tidak sekali. Bukan semua benda boleh gabung. Ada benda boleh gabung, ada benda tak boleh gabung. Kan? Kalau nak ikutkan Nabi sembahyang, iftitah Nabi ni banyak. Ada iftitah Ali bin Abi Talib, wajah tu wajah alladhi fataras samawati wal ard. Allahu akbar. Kan? Kata Allahu akbar kabira, wajah tu wajah sampai habis tu. Itu dia panggil iftitah Ali bin Abi Talib, yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Iftitah Nabi juga, tapi diriwayatkan daripada Ali. End of sanad berakhir kepada Ali radhiyallahu ta'ala. Ada iftitah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Allahu akbar subhanakallah wa bihamdika wa tabaraka asmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Ada iftitah Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, ya Rasulullah, araita baina sukutika wa takbirika
Maza takul, wahai Nabi, dah hadis Muslim. Abu Hurairah kata, bila kamu semayang, aku perhati kamu diam selepas takbir. Sebelum kamu baca Quran, apa yang kamu baca? Nabi kata, aqulu, aku kata, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta baina masjid wal maghrib. Sampai habis. Panjang juga tu. Ha? Jadi banyak sana dia ada iftitah yang macam-macam. Ha, habis tu kita nak baca belakang, dah konon-konon kita hafal belakang, kita tahu belakang. Ha, nak baca belakang dalam satu semayang, boleh? Boleh kabur? Tak boleh. Kita hanya baca satu sahaja daripada. Ha, kerana riwayat itu berbeza-beza. Nabi tak campur semua dalam satu masa. Ada masa Nabi baca macam ni, ada masa Nabi baca macam ni. Jadi kita buat exactly apa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ha? Walaupun ada segelintir ulama membenarkan kita campur kalau kita sembahyang seorang. Tapi sekian majoriti tidak membenarkan kerana itu bukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan cara Rasulullah sembahyang. Ha? Sedangkan bagi dia kata sallu kama raaitumuni usalli. Sembahyang macam aku sembahyang. Nabi sembahyang membaca iftitah secara berbeza-beza. Ha? Baik. Ada ulama pula membeza-bezakan dalam solat fardu baca hak ni. Dalam solat sunat baca hak ni. Tu pula. Macam Alimah Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Dia kalau fardu dia baca subhanakallah wa bihamdika wa tabarakas muka. Dia kata mengikut kajian sanaknya sebagaimana yang dia nukilkan dalam syarah al-umdah. Dia membahaskan tentang sanaknya bahawa sanak hadis ini adalah ketika Nabi sembahyang fardu. Adapun yang lain-lain ketika Nabi sembahyang sunnah, termasuk ketika qiyamul lail, dia membeza-bezakan. Jadi kalau kita ada ilmu sampai tahap macam tu, baguslah. Kita tahu hak mana bacaan Nabi ketika sembahyang fardu, kita baca masa fardu. Kita tahu masa Nabi baca sunnah, kita baca hak sembahyang sunnah, itu lebih baiklah. Kita tahu Nabi baca ni semasa qiyamul lail, kita baca secara qiyamul lail. Ini dan ini boleh kita tahu jika kita mendalamilah. Azan dah. Okey, azan dulu lah. Cepat betul lah. Rasa macam baru 10 minit yang cakap. Bila tak ada orang lagi semangat lah. Bagus juga tak ada orang ni. Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la Allahu Akbar, Allah.
Jadi saya sebut tadi antara muazzin dan juga imam, saya kira majoriti kata imam lebih baik, tapi sebahagian lain kata muazzin lebih baiklah. Sebab itu kita rebut peluanglah untuk jadi salah seorang daripada kedua, tuan-tuan. Terutama bila kita berada di surau, kerana peluang itu terbuka luas. Berbeza kalau masjid. Masjid ni biasa kalau muazzin, muazzin tu je. Sebab muazzin ni memang dia di masjid ni memang muazzin dia muazzin sepenuh masa lah. Sama juga dengan imam. Kalau imam tiga orang, tiga orang tu jadi imam. Sebab imam masjid sepenuh masa kebiasaannya. Kalau tak sepenuh masa pun imam yang ketiga. Biasa imam satu, imam dua dia sepenuh masa. Kalau dia tak sepenuh masa pun dia akan buat jadual dia. Kan? Dan satu hari dua waktu, imam satu. Dua waktu lagi, imam dua. Satu seorang lagi, imam tiga. Dia, sebab tu kita tak boleh jadi imam lah. Tapi di surau bebas. Betul tak? Kalau ikutkan ni pengurusi surau ni. Betul tak? Ustaz pengurusi kan? Pengurusi ke jadi imam pula? Ke jadi Bilal pula tak? Tadi maghrib dia imam. Mana pergi Bilal surau ni? Kalau tak ada pun, mana kita volunteer? Pasal surau memang macam tu. Macam tempat saya lah tuan-tuan. Imam ni kita berlumba-lumba dia jadi imam. Kadang saya imam. Kadang Pak Din imam. Kadang dia nak imam saya. Jadi Pak Din bagi saya imam lah. Perbut. Kadang-kadang Abang Pian imam. Adalah nama-nama yang kadang-kadang Abang Pak Awang. Ini nama-nama orang-orang yang selalu azan di surau saya lah ni. Pasal apa? Ada imam tetap ialah dia panggil Haji Saman. Tapi dah Haji Saman dia sibuk, maka orang lain azan. Tak apalah kita kan, kita tak marah dia, kita bantu dia. Sebab dia suruh macam tu. Walaupun ada penjawatan-penjawatannya, tapi saya lihat penjawatannya hanya untuk cukupkan syarat menjadi agama saja. Tapi orang yang dilantik itu kadang-kadang tak melaksanakan di atas sebab-sebab tertentu lah. Kerja. Ataupun bila dia tengok orang dah buat, dia pun tak buat lah. Tak apa. Sebab kita surau memang macam tu. Kita volunteer lah tau. Saya pun selalu jadi imam. Saya pun selalu jadi bilal. Padahal saya bukan imam. Saya bukan bilal. Dah tu saya masuk surau dulu. Kan? Ataupun kadang-kadang saya sampai surau, saya tunggu dulu 10 minit dah azan. Tak ada orang azan lagi. Kita masuk azan. Macam tempat kita. Kalau orang tidak azan, kitalah azan. Kalau orang tidak jadi imam, kitalah imam. Betul tak? Pasal surau ni dia lebih open sikit. Masing-masing ada peluang untuk nak jadi azan. Tuan-tuan pun sama lah. Start pada esok gini-gini. Tak? Esok apa? Lepas tu dia pula. Lalu semua pandai azan belakang. Jadi A dah surau ni. Itu lebih baik lah. Jadi lepas ni saya tak nak lagi pengurusi azan. Saya nak orang lain pula azan. Gili-gili seorang-seorang baru betul belajar. Kan? Saya tak pandai Ustaz azan. Azan lah paling mudah sekali. Kan? Suara saya tak sedap Ustaz. Tak ada syarat suara sedap. Asal keluar suara je. Dapat pahala yang besar tu. Jadi boleh azan. Peringkat awal memang macam tu. Kita rasa malu, rasa takut. Tapi kita cuba buat maka tidak ada masalah. Bahkan kita kena latih orang muda ni jadi azan. Supaya dia dapat. Itu lebih baik. Jangan kita batu je azan. Kita tukar-tukar lah. Surau tak ada masalah. Sebab saya lihat surau ni, dia lantikan ni sekadar nak memenuhi syarat menjadi agama je. Walaupun kita dah ada tiga orang imam, biasa hari-hari imam orang lain juga. Walaupun kita dah ada tiga orang bila, orang lain juga. Sebab siapa yang ada, dia ke depan. Volunteer. Betul-betul volunteer. Lainlah kalau ada bayaran. Bilal surau sebulan bayar RM2,000. Tak lari dah dia, berhenti kerja tempat lain lah. Duduk sini jadi bilal. Tapi dah tak ada gaji. Dia ada kerja dia sendiri. Maka itu kita, saya selalu sebut harta di tempat saya. Kita berlumba-lumba buat. Saya selalu jadi imam. Saya selalu jadi bilal. Saya selalu cuci tandas. Malah saya tanya sahabat-sahabat saya, kenapalah tak cuci tandas? Susah sangat nak cuci tandas. Pasal apa? Saya pantang tuan-tuan. Masuk tandas kotor, saya cuci. Cuci saja kotor. Pada peringkat awal dulu-dululah, saya bila kita pergi tandas, kita tengok orang cuci tandas kan.
Kita tertanya pula, macam mana orang boleh cuci tandas? Tak rasa jijik ke? Akhirnya Allah Ta'ala bagi kat saya benda tu. Bila saya mula cuci tandas, jadi saya tak boleh tak cuci tandas. Jadi ketagih pula. Nak cuci saja. Asalkan kotor lah. Hatta di tempat saya tu, tuan, bila saya nak ambil wuduk, saya tengok tanah kotor, saya cuci tanah dulu. Depa tengok tadi saya ada. Depa tak komat-komat. Pasal apa? Tunggu ustaz. Lama betul saya cuci. Saya saja berlambat-lambat lah. Dah masuk, saya pun masuk, saya jadi imam lah. Lepas tu berbunyi pula. Nak semayang pun cuci tandas. Kotor lah seluar tu. Tak ada kotor. Apa nak kotor pula kan? Pasal tak cuci. Kena jagalah tempat kita. Dan amat menyedihkan kadang-kadang tandas-tandas surau dan masjid. Banyak yang tidak memuaskan. Surau kita ni baru sekali saya masuk. Itu bersih lah saya masuk. Sekarang ni saya tak tahulah. Kena bagi bersih lah surau tandas tuan-tuan. Pasal walaupun kita tak semayang di situ, tapi dia adalah orang kata apa, image kita lah. Surau ni kena jaga kebersihan dia. Kalau tak ada orang cuci-cuci tuan-tuan. Jangan harap pengurusi dia cuci. Jangan harap. Tak ada jawatan cuci tandas, tak ada. Yang ada imam satu, imam dua, imam tiga. Bila satu, bila dua, bila tiga. AJK. Ada jawatan cuci tandas? Tak ada. Kita-kita nak kena cuci. Melainkan kalau tempat tu memang dah ada tukang cuci. Itu pun tak salah kita cuci. Kan? Cuci tuan-tuan. Bersihkan tempat kita. Baik. Jadi saya rasa mungkin setakat itu saya nak berhenti. Saya berhenti di sinilah. Jadi poin dia ialah, bila azan, kita dalam menjawab azan, jawab dengan lafaznya, saya dah ajar tuan-tuan tadi, walaupun tuan-tuan sentiasa dah buat. Yang kedua, respons dengan perbuatan. Mana kita bersegeralah ke masjid dan surau untuk solat berjemaah. Jadi kena ada dua respons di situ. Respons lafaznya dan respons dipanggil perbuatannya. Secara qauli dan secara fi'li. Dan itu lebih baiklah, insya-Allah taala. Ataupun kalau kita dengar azan, kita tak boleh nak pergi ke tempat itu. Kita masih disunatkan untuk menjawab azan berkenaan. Jawab jugalah. Cuma kalau azan-azan di radio, azan-azan di televisyen yang tidak live, saya kira ulama kontemporari kata tak sunat jawab kerana dia bukan panggilan kepada sembahyang tapi rakaman semata-mata. Itu tak jawab tak apa. Adapun azan-azan yang live seperti masjid, surau, radio yang memang live, yang bukan rakaman, itu tertakluk kepada kesunahan menjawab azan. Adapun kalau-kalau yang tidak live ini ada khilaf lah di kalangan ulama-ulama semasa. Jadi saya rasa mungkin setakat. Ada nak tanya apa, Bob? Ada soalan? Tak ada, jadi saya rasa setakat itu dulu. Aku liqauli hadza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup majlis tasbih kafarah dan surah Al-Asr.